Permintaan maaf itu biasanya disampaikan oleh orang yang merasa bersalah. Dalam kaitan ini, kegaduhan yang terjadi sebenarnya berasal dari Herianti, putri almarhum Akiditio, yang menyampaikan hasratnya, rencananya untuk menyumbang harta warisan yang katanya berasal dari wasiat orang tuanya sebesar sangat fantastis jumlahnya 2 triliun diserahkan secara simbolis oleh Herianti didampingi oleh dokter keluarganya mantan Profesor Dr. Hardi Darmawan yang dulu pernah menjabat direktur utama rumah sakit Rumah Kristen Caritas selama 19 tahun dan kini sebagai apa? Duduk sebagai anggota Badan Pengawas Rumah Sakit Sumsel. 84 rumah sakit diawasi oleh beliau yang juga dulu pernah menjadi guru besar di Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya. Hari ini Kapolda Sumsel yang sebenarnya pada saat penyerahan bantuan itu bukan ditujukan kepada Kapolda tetapi kepada pribadi Kapolda yaitu Irjen Pol Profesor Dr. Eko Indra Heri. Nah, sebenarnya dalam peristiwa ini Profesor Dr. Eko Indra Heri itu hanya sebagai maklar kebaikan. Itu katanya ketika itu. Saya hanya sebagai maklar kebaikan yang dipercaya, diamanahi oleh keluarga Akiditio untuk menyalurkan hartanya sebesar 2 triliun itu disampaikan ketika saat acara simbolis penyerahan. Dan mantan Profesor Dr. Hardi Darmawan juga perantara. Itu disebutkannya berkali-kali juga termasuk ketika dia diwawancarai oleh Helmi Yahya dalam acaranya bincang-bincang Helmi Yahya bahwa dia merendah bahwa dia hanya sekedar perantara. Perantara untuk menyampaikan keinginan keluarga Akiditio untuk menyerahkan bantuannya terhadap penanggulangan COVID-19 di Sumsel. Artinya dalam kasus yang belum jelas apakah dana 2 triliun itu ada atau tidak ada, disimpan di mana, di bank dalam negeri atau di bank luar negeri di Singapura, yang kata suami Herianti itu harap bersabar karena dana ada di Singapura. Sebelumnya Herianti mengeluarkan giro biliet di Bank Mandiri yang kemudian dinyatakan tidak ada saldonya. Artinya memang dalam kasus ini yang sudah sangat jelas itu adalah bahwa dana itu belum bisa dicairkan. Jadi mungkin saja nanti bisa dicairkan. Yang jelas saat ini belum. Dari pihak bank bahwa saldo yang ada di rekening tersebut saldonya tidak cukup. Belum bisa dicairkan dan yang dapat dipastikan adalah bahwa Kapolda sudah minta maaf hari ini. Jadi hari ini secara resmi guru besar itu menunjukkan jiwa besarnya dengan menyatakan permintaan maaf kepada semua orang di Indonesia, masyarakat, warga, kepolisian. Apalagi sebelumnya diberitakan desakan IPW, Kapolri sudah menerjunkan tim pemeriksaan internal atas kasus ini, atas rencana sumbangan 2 triliun yang mungkin ada hal-hal yang barangkali harus diselesaikan, tapi kita masih menunggu bagaimana hasilnya. Kebesaran hati Kapolda terlihat, dia menyatakan bahwa
dia tidak kecewa, tidak sakit hati kepada Herianti, walaupun dia sudah merasa mendapat informasi yang mungkin kurang pas dan belum dapat dibuktikan kebenarannya. Hal yang sama juga sudah dilakukan oleh guru besar, mantan guru besar dari Fakultas Ustaz Unsri, mantan Prof. Hadi Darmawan, ketika itu di Mapolda Sumsel, ketika Herianti menurut Direktur Intelkam Polda Kombes Ratno Kuncoro itu ditangkap di Mangandiri, kemudian dibawa ke Mapolda, kemudian 10 menit kemudian mantan profesor itu juga dihadirkan di Mapolda, dan ketika di dalam menuju ruangan, entah ruangan apa di Mapolda, di tangga itulah kemudian profesor diminta pendapatnya. Jadi dimintai keinginannya apa, bahwa ketika ditanya apakah memang Herianti ini harusnya dipenjara atau tidak, Pak Hadi Darmawan menyatakan harus dipenjarakan. Dan ketika ditanyakan apakah dia minta maaf, dia menyatakan, dirinya menyatakan mohon maaf karena ternyata dana itu tidak ada. Jadi beda ya. Ada. Jadi beda ya antara permintaan maaf antara Kapolda dan mantan guru besar itu. Yang satu karena ketika diminta pendapatnya, sementara kalau Kapolda memang menyatakan secara langsung, secara resmi, dia mengakui bahwa itu karena ketidakhati-hatiannya dan ketidaktelitiannya, karena kelalaiannya. Memang begitu Pak, kalau kita tidak hati-hati, kalau licin bisa terpleset. Mudah-mudahan Bapak tidak terpleset. Demikianlah perkembangan hari ini. Sementara itu, untuk Herianti sendiri, kemarin dia lihat di rumahnya suaminya mencari dan membawa oksigen, kemudian tidak berapa lama kemudian pihak kepolisian memeriksa kondisinya. Informasinya sih dalam kondisi sehat, dan dari kemarin sampai hari ini juga rumahnya dijaga oleh pihak kepolisian secara bergantian. Dan informasi juga tadi pagi diperiksa kejiwaannya, namun belum diperoleh informasi. Yang jelas dalam kasus ini sebenarnya yang menjadi kunci itu adalah Herianti, termasuk juga mungkin suaminya, termasuk juga mungkin anaknya yang masih di bawah umur, kalau masih di bawah 18 tahun, termasuk juga saudara-saudaranya. Dia 7 bersaudara, yang sulung Johan atau Ahok sudah meninggal dunia, sama seperti orang tuanya Akiditio dan juga ibunya. Artinya masih ada 5 saudaranya lagi. Nah, 5 saudaranya ini juga harusnya yang membuka persoalan ini, menjelaskan secara terbuka kepada publik, kepada masyarakat, karena se-Indonesia sudah heboh, se-Indonesia sudah gaduh. Walaupun mungkin kita tidak anggaplah itu bata, adalah sebuah kebohongan yang jelas, dia sudah menciptakan kegaduhan akibat apa yang telah dilakukannya. Dan harus dijelaskan apakah memang dana itu ada, kalau dana itu ada seperti apa bentuknya, apakah memang dia hanya mendapatkan informasi, atau dia punya dokumen-dokumen yang menyatakan bahwa dana itu memang milik ayahnya, yang menurut suaminya juga kemarin ada di Bank Singapura. Di bank apa masalahnya, disimpannya di bank apa, dan bagaimana proses pencairannya? Harus jelas, kalau memang tidak ada ya harus diakui. Orang yang tidak bersalah pun sudah mengakui dan meminta maaf. Jenderal kita bintang 2 itu, Pak Jenderal Irjen Pol Profesor Dr. Eko Indra Heri, itu jenderal bintang 2 dan juga seorang profesor, sudah meminta maaf, walaupun sebenarnya dia tidak salah, walaupun kesalahannya mungkin hanya tidak teliti dan lalai. Dalam konteks sebelumnya sudah saya bahas bahwa sebenarnya memang proses penelitian, klarifikasi dan verifikasi itu harusnya dilakukan sebelum penyerahan secara simbolis. Begitu juga dengan dokter pribadi keluarganya juga sudah menyatakan maaf. Artinya kalaupun memang tidak meminta maaf, ya mau kita apa sebut ini, dia harus buka-bukaan.
Jadi dari awal memang sudah kelihatan bahwa ini termasuk transaksi kucing dalam karung. Nah, untuk hal kucing dalam karung ini saya pernah menulis puisinya judul Bukan Kenormalan Baru. Puisi ini dibacakan oleh Mang Jai. Judulnya Karung Transparan. Katanya kucing tapi tak ada mengiyung. Transparan tapi tak tembus pandang. Mau dibawa kemana dunia baru itu? Jangan buat kami takut, tuan-tuan. Normalnya sesudahnya dia harus buka-bukaan. Jadi dari awal memang sudah kelihatan bahwa ini termasuk transaksi kucing dalam karung. Nah, untuk hal kucing dalam karung ini saya pernah menulis puisinya judul Bukan Kenormalan Baru. Puisi ini dibacakan oleh Mang Jai. Judulnya Jadi intinya bahwa dalam kasus ini yang harus dilakukan oleh Herianti dan keluarganya, kalaupun keluarganya tidak terlibat dalam proses menginformasikan bantuan 2 triliun ini, tapi dia harus ikut menjelaskan. Mereka harus bertanggung jawab. Atau jangan-jangan nanti tidak lama lagi akan ada iklan dan ucapan pemutusan hubungan keluarga. Itu biasanya terjadi di kalangan Tionghoa kalau ada masalah perdata atau pidana, maka mereka akan mengiklankan putusnya hubungan keluarga. Mudah-mudahan tidak terjadi. Mudah-mudahan karena mereka sedarah, sedaging, merasa bertanggung jawab, juga ikut merasakan apa yang dirasakan oleh keluarganya, Herianti. Ya, jadi Herianti, bagaimanapun situasinya, kondisinya, harus buka-bukaan, harus menyatakan secara jelas seperti apa yang terjadi, bagaimana informasinya dia punya hutang dengan si cantik menurut dalam iskan itu yang di Sumatera Barat itu sebesar 3 miliar, lalu bagaimana dengan laporan di Polda Metro Jaya tentang dugaan keterlibatannya dia ketika bermain proyek istana sebesar 6 miliar itu 2020 lalu, ya Januari 2020 lalu dilaporkan dan belum ada prosesnya. Memang harus jelas. Kalau jelas, barangkali masyarakat kita semua yang merasa kegaduhan ini bisa memaklumi dan bisa memaafkan. Kalau saya sih yes untuk memaafkan, tetapi kalau ada pelanggaran hukum ya barangkali ya tetap harus tetap diproses. Kemana sih kata Kombes Ratno Kuncoro, sudah ada disiapkan pasal-pasalnya itu 15-16 Undang-Undang Nomor 1/1946 tentang penyebaran informasi kebohongan. Pasal yang sama juga dijeratkan kepada Ratna Sarumpait dan memang kena. Walaupun tidak ada dirugikan, tapi informasinya adalah informasi tidak benar yang sudah membuat kegaduhan. Apalagi kalau nanti kemudian dijerat oleh Undang-Undang ITE, barangkali bisa lebih lagi ya informasinya. Hukumannya bisa lebih tinggi, lebih berat lagi. Barangkali itu perkembangan informasi yang bisa disampaikan melalui opini daring oleh Muhammad Nasir dengan channel MN Puadi DBP. Kalau Pak Gub gimana? Tadinya sih dia mengatakan bahwa ketika ada informasi bahwa dananya tidak bisa dicairkan, Pak Gub kita Haji Herman dulu langsung mengatakan bahwa dari awal dia memang sudah curiga dengan bantuan ini. Kalau sudah curiga dari awal, apakah tidak perlu minta maaf? Ini Pak Gub, Pak Gub kan ikut hadir di sana. Ya, tapi itu kan tergantung dari Pak Gubernur. Kalau memang tidak merasa perlu minta maaf, ya mungkin memang tidak perlu. Karena sebelumnya juga Pak Gub mengatakan bahwa dia tidak merasa menjadi korban. Karena paginya dia tidak mengharapkan, artinya yang menjadi korban itu adalah orang yang memang berharap agar dana itu bisa cair. Oke Pak Gub, memang sih gubernur ketika mengetahui bahwa informasi ini diduga hoax
dia mengaku bahwa sejak awal sudah curiga dengan bantuan ini.